Hai, ketemu lagi di channel Maria Kali ini seperti di judulnya ya, kalian udah lihat kalau aku akan ngebattle nih beberapa lip product dari Roman. Yap, kemarin aku udah sempet nge-review juga yang Roman Blur Fudge itu adalah salah satu produk terbaru mereka. Kalau misalnya kalian belum tonton, bisa cek nanti linknya di atas ini atau akan aku taruh ya di kolom deskripsi bawah. Sini aku akan bahas untuk tiga lip produknya Roman. Yang pertama adalah yang Hanbok Editionnya nih, namanya Roman Sidrok Matte Tint yang kayak gini. Terus yang kedua juga dari yang Roman Zero Velvetinya, yang series barunya kayak gini. Dan yang terakhir nih, yang ketiga ini yang Juicy Lasting Tint-nya So yaps, kalau kalian udah nungguin video ini penasaran juga, aku bakal kupas tuntas mulai dari teksturnya kayak gimana, udah gitu hasilnya di bibir aku sampai ke tes ketahanan. Dan kalau kalian semangat tontonin videoku, pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke video battlenya Yang pertama aku akan bahas ini untuk yang uh, seri handbooknya nih namanya tadi si uh, Matte Jadi kalau kalian lihat packagingnya yang membuat aku tertarik nih awalnya di seri handbook ini Kayak cakep-cakep gitu Warna-warna pastel yang cantik-cantik jadi aku akhirnya memutuskan untuk membeli salah satu warna nih yang aku akan swatch adalah 08 Flower Coral. Untuk dari package-nya nggak usah diragukan lagi ya dia cantik banget berbentuk tabung. Pas dipegang tuh kayak agak empuk-empuk gini. Jadi seperti bukan 100% plastik ya. Kalau misalnya kalian udah sering beli lip tint atau produk dari Korea, sering banget ada bahan yang kayak gini, kayak semacam karet gitu. Udah gitu warnanya juga cantik, tidak usah diragukan, dan aku akan masuk nih ke aplikatornya. Menurut aku sih ini aplikatornya pipih gitu di bagian ujungnya, dan tidak terlalu lancip. Lagi-lagi kalau aplikator seperti ini, pastinya kita harus lebih berhati-hati ya, nanti waktu membingkai bibir. Dan untuk wanginya nih, wanginya tuh agak lumayan menyengat di awal, kayak wangi-wangi buah gitu, tapi buah apa ya? Buah jeruk atau buah buah apa pokoknya enak sih menurut aku wanginya jadi walaupun agak strong di aku sendiri sih aku nggak terlalu terganggu ya dan sekarang yang akan aku swatch ini shade-nya 08 tadi namanya flower coral yang awalnya tuh aku pikir bakal kayak warna yang natural gitu ya ternyata waktu di swipe tuh kayak warna-warna coral tapi ada percampuran dengan sedikit merah gelap gitu jadi memang jatuhnya nggak terlalu natural sih menurut aku langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku ya sekarang dalam beberapa kali swipe kelihatan banget tuh teksturnya creamy lembut mengingatkan aku sama teksturnya Focalure yang super velvet kalau nggak salah seperti ini juga dan ini dalam kondisi bibir aku yang nggak aku kasih concealer ya tadi di pinggiran bibirnya untuk coveragenya tidak usah diragukan, ini nutup banget di warna yang 08 Aplikatornya sendiri waktu dipakai membingkai bibir masih oke okay ya Cuman untuk di daerah pinggiran bibir yang sempit nih aku sempat agak beleber Jadi kalian wajib hati-hati banget karena memang dia kurang lancip menurut aku Dan finishnya kayak gini Seperti yang kalian lihat Dia tuh velvety matte gitu Jadi matte yang masih nampak basah di situ Tapi rasanya bener-bener smooth dan nyaman di bibir Kayak garis-garis bibir aku juga jadi tersamar ya cuman karena memang teksturnya agak basah waktu aku tap di jari aku dia kayak masih transfer gitu lama-lama sih setelah aku rasakan di bibir aku waktu aku lihat tuh kayak kelihatan yang powdery matte gitu cuman masih kerasa nyaman finishnya sih mirip kalau kita pakai lip crayon dengan hasil matte itu kan hasilnya di bibir juga nggak yang matte kering gitu masih melembabkan sebenarnya dia nggak kerasa berat sih tapi kayak masih kerasa kalau ada sesuatu di bibir dan warna yang seperti ini pastinya bukan warna nude natural yang cocok buat sehari-hari kalau buat aku ya cuman sepertinya kalau kalian pecinta warna-warna merah yang cukup gonjreng atau warna coral ini masih tergolong natural nggak sih? coba deh kalian komen-komen di bawah oh ya untuk netonya sendiri dia ada 3,8 gram dulu aku beli sih harganya sekitar 135 berapa gitu pokoknya untuk update detail harganya berapa sekarang yang paling terkini kalian bisa langsung klik aja linknya di bawah ya Aku udah tulis lengkap di situ. Dan untuk produk yang kedua nih dari Roman Zero Velvetin di sini uh, packagingnya agak beda ya dengan Zero Velvetin yang biasanya. Karena memang setelah aku baca nih adalah yang vintage filter seriesnya. So mereka mengeluarkan ada empat varian warna di situ. Dengan nya tuh dia tabung seperti ini. Udah gitu kalau dipegang tuh ini agak kayak bertekstur gitu loh. Beda dengan yang tadi ya. Di bagian bawahnya bening doff, terus di bagian atasnya tutupnya warna hijau kayak gini. Detailnya di sini pasti ada nama produknya, udah gitu ada shade yang aku beli nih yang paling natural menurut aku. 22 Grey Nude, nanti kita akan lihat senut apa warnanya. Terus di bagian bawahnya nih ada keterangan-keterangan yang masih pakai bahasa Korea Jadi aku nggak ngerti ya Sekarang aku akan masuk langsung ke aplikatornya nih Untuk yang Zero Velvetin ini Aplikatornya agak sedikit berbeda ya, dia ada sisi miringnya, begitu di bagian ujungnya cukup runcing. Nah, aplikator yang kayak gini nih biasanya yang nyaman untuk diaplikasikan di bibir. Um, untuk wanginya sendiri, dia wanginya menurut aku malah kayak nyaris nggak ada baunya nih, nggak kerasa sih kalau ada. Bau-bau apaan kayak nyaris nggak berbau sih menurut aku Jadi mungkin ini akan cocok ya buat kalian yang nggak suka bebauan di lip product Terus aku akan swatch ya ini di tangan aku di shade 22 Menurut aku ini tuh teksturnya kayak creamy clay Jadi bisa dibilang sih ini lebih velvet, lebih padat gitu dibandingkan yang sebelumnya tadi Nih kelihatan ya dia tuh hasilnya blur gitu Dan ternyata warnanya ini cukup natural menurut aku ya Di shade yang 22 ini di swipe di bibir aku bener-bener rasanya lembut banget Ini adalah salah satu tekstur lip velvet yang aku suka Karena bener-bener apa ya, menurut aku sih smooth aja di bibir Dan finishnya itu kayak agak sedikit ngeblurin garis-garis bibir Ataupun garis di pinggiran bibir aku Di bibir tuh rasanya bener-bener kayak smooth, lembut gitu Udah gitu nyaman juga Kayak waktu dikatupkan tuh ringan banget. Udah gitu dari coveragenya nggak usah diragukan di warna yang masih agak muda seperti ini dia bisa banget mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Untuk warna koral kecoklatan seperti ini buat aku sih masih cocok untuk natural sehari-hari. Ini ya yang lagi aku pakai di bibir aku. Kayak menurut aku sih dia nggak terlalu pucat juga ya. Jadi masih cocok untuk semua tipe warna kulit. Tapi sebenarnya kalau dia lebih nude dan lebih pucat lagi itu pasti aku akan suka banget. Ada nggak sih dari kalian yang udah nyobain Zero Velvet ini? Pasti ada dong bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Dan sekarang aku akan bandingkan untuk keduanya tadi yang si sama yang Zero Velvetin ini udah aku pakai kayak sekitar 10 menitan gitu. Dan aku akan katupkan di tangan aku. Ternyata dia masih transfer tipis ya di situ. Walaupun nggak yang banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai masker, Aku rasa sih minim untuk transfernya Atau mungkin kalian bisa siasati sebelum menggunakan masker Bisa di tap dulu ke tisu ya Biar nanti kayak lebih tipis lagi transfernya Dan untuk netonya yang Zero Velvet ini Waktu aku cek nih di official store Ternyata ada 5 gram dengan harganya hampir mirip sih 135 ribuan Jadi menurut aku ini kayak dapat lebih banyak gitu ya Dibandingkan dengan yang a uh, seri sebelumnya tadi Terus kalau misalnya kalian pengen ada gambaran Ini teksturnya mirip apa Itu seperti Baron Bliss yang lebih velvet atau juga vokalur yang super clay-nya kayak gini teksturnya tekstur-tekstur clay yang padat lembut gitu dan pastinya untuk kedua produk ini udah aku pakai di beda hari untuk aku tes ketahanan uh, untuk makan makanan ringan sih sepertinya karena dia memang gak terlalu transfer Aku rasa gak akan gampang hilang ya Cuman sekarang aku langsung tes aja di hari yang berbeda makan makanan yang berminyak Lengkapnya di videoku yang berikut ini hasil tes ketahanannya pasti aku akan lanjut dulu nih ngebahas di produk yang ketiga ini yang Roman Juicy Lasting Tint yep, yang aku beli ini adalah yang uh, Ripe Fruit Series namanya kalau nggak salah dan di sini adalah nomornya 19 Almond Rose karena aku tertarik warnanya kayak pinkish pinkish mauve gitu ya kalau dari segi packagingnya kalian bisa lihat ya di sini dia kayak lebih glossy gitu tapi bentuknya sama tabung dan seperti biasa, cukup simpel hanya ada nama produknya, nama shade-nya, dan di bagian bawah ini keterangan-keterangan lain, pakai bahasa Korea, aku nggak ngerti. Yang pasti sih menurut aku ini dibuat glossy karena sesuai dengan finish-nya ya nanti di bibir, yang tadi kan masih cenderung ke matte. Langsung akan aku kasih tunjuk dulu nih dari aplikatornya. Jadi aplikatornya ini adalah aplikator yang aku suka, mirip dengan yang Zero Velvetin tadi. Karena ada sisi miringnya, udah gitu, ujungnya lancip, so ini akan ngebantu banget untuk ngebingkai bibir. Dan untuk wanginya nih, wanginya? Ini wangi-wangi yang tidak asing ya. Sering aku jumpain sih wangi kayak gini di lip product Korea, kayak wangi-wangi manis, permen gitu. Ah, memang agak cukup strong, tapi kalau buat aku sendiri, lagi-lagi aku nggak terganggu. Jadi sih nggak masalah ya. Dan di sheet yang kalau monrose ini, waktu di swipe di tangan aku, teksturnya barulah beda dengan yang dua sebelumnya. Dia kayak gel tint gitu yang langsung kelihatan gloss gitu Dan pas dipakai di bibirku ini satu kali swipe langsung kelihatan banget bibir jadi lembab Apalagi di warna yang almond rose ini cakep banget kayak warna-warna pinkish mauve agak keunguan gitu Tapi agak berbeda dengan yang lainnya ini coveragenya kayak kurang nutup gitu Jadi aku perlu celup lagi di tempatnya barulah diaplikasikan lagi sampai ke coverage yang aku pengen. Kayak gini untuk hasilnya, tadi bibir seperti biasa nggak aku tap menggunakan concealer. Dan ternyata sih dia sudah cukup menyamarkan pinggiran bibir gelapku, tapi masih terlihat gitu samar-samar. Cuman untungnya di warna yang pinkish rose mauve kayak gini kan biasanya cocok ya untuk base di bibir. Kayak ala-ala bibir natural gitu. Dan yes, beneran finishnya glossy lips yang terlihat sehat, lembab, ngeplam, mirip Vokalur yang lip glossnya atau punya yang Nacific yang glossy mood lip tint kalau nggak salah sih finishnya kayak gini ya ala-ala bibir yang sehat banget so menurut aku ini akan cocok buat kalian yang suka a finish lip product dengan hasil yang bener-bener kelihatan melembabkan bibir, bibir yang sehat dan di warna yang almond rose ini Udah deh, ini adalah pilihan warna yang tepat. Dan dari kalian semua udah ada yang nyobain belum sih yang Red Fruit Series ini? Coba dong komen-komen di bawah warna favorit kalian yang mana sih? Oh ya untuk yang Juicy Lasting Tint ini waktu aku katupkan di tangan aku, dia juga masih transfer tipis. Jadi overall sih untuk semua produknya Roman nggak ada yang bener-bener transfer banyak banget. Jadi kondisi di bibirnya masih kelihatan bagus ya. Dan untuk netonya yang Juicy Lasting Tint ini ada 5,5 gram lebih banyak lagi dengan harganya masih sama waktu aku cek nih. 135 ribuan, jadi ya uh, kalian tinggal pilih-pilih aja sesuai preferensi kalian. Kalian lebih suka tekstur yang seperti apa, harganya sekian, kalian bisa pilih-pilih sendiri aja ya. Oh ya, untuk juicy lasting tint ini uh, di packaging boxnya itu ada tempelan seperti ini, jadi aku bisa tahu kalau produknya ini sudah ada nomor BPOM-nya. Uh, Sebenarnya sih karena dia udah masuk ke Roman in Indonesia, aku yakin untuk yang lainnya juga udah ada, tapi nggak tahu kenapa di package-nya ini tuh nggak dicantumkan gitu. So buat kalian mungkin yang lebih tahu bisa komen komen di bawah dan untuk roman yang juicy lasting ini juga aku langsung akan tes ketahanan aja makan makanan berminyak nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana di bibir aku perbandingan ketiga lip produknya dari Roman dan untuk kesimpulan sementaranya sebenarnya untuk semuanya tuh aku overall suka karena teksturnya memang masih nyaman di bibir dan pas aku pakai seharian dia tuh nggak membuat bibir aku kering cuman dari ketiganya yang aku paling suka pastinya adalah yang Zero Velvetin dari segi tekstur karena memang dia bener-bener lembut banget udah gitu finishnya aku suka yang ala-ala blur gitu Uh, kesannya tuh bener-bener bisa ngeblurin tekstur-tekstur yang ada di bibir aku Udah gitu dari segi warnanya aku juga paling suka nih dari semuanya ini yang paling natural Terus untuk uh, coveragenya baik yang Zero Velvetin ataupun yang si itu sama-sama bagus mengcover pinggiran bibirku yang gelap Cuman untuk yang glossy nya itu masih kayak medium ya agak samar-samar gitu Walaupun memang finishnya jelas berbeda ya, tapi overall untuk ketiganya di bibir aku teksturnya sama-sama nyaman, kayak masih lembab juga, ringan, udah gitu dipakai seharian oke. Okay. Sekarang kita tinggal akan lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana ya, pasti kalian juga udah penasaran. Yang pertama tadi yang Zero Velvetin sama yang uh, Citrus Matin ya, aku akan kasih tunjuk ke kalian. Untuk makan-makanan berminyak di bagian tengahnya dia itu hilang menurut aku, jadi kayak langsung kelihatan warna asli bibir aku tuh kalian bisa lihat sendiri walaupun sih untuk di pinggiran bibirnya tuh masih ada gitu untuk hin warnanya jadi nggak yang bener-bener langsung hilang dan menurut aku itu normal karena tekstur dari keduanya memang velvety ya nggak yang bener-bener matte jadi untuk ketahanan kayak gitu sih udah oke okay untuk makan-makanan berminyak terus untuk yang juicy lasting tintnya pastinya kalian juga penasaran ya karena kan dia lasting tint kemungkinan bakal tahan lama Cuma di bibir aku nih setelah makan makanan berminyak sama aja, dia juga hilang tuh di tengahnya dan nggak ada stain warnanya sih kalau aku perhatikan. Mungkin nanti kalau aku pakai lagi dan ternyata beda, aku akan uh, update ya di kolom deskripsi. Tapi sejauh ini untuk ketiganya sih memang untuk makan makanan berminyak kurang tahan lama ya. Tapi bisa dibilang sih untuk ketiganya ini akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering ya karena sama-sama semuanya tuh melembabkan bibir. Tapi untuk bibir yang gelap aku rasa akan lebih cocok di si atau yang zero Velvety-nya karena dia kayak lebih mengcover aja. So setelah lihat review dari aku, kira-kira dari ketiganya mana nih favorit kalian? Komen-komen di bawah. Dan buat kalian yang udah nyobain salah satunya ataupun ketiga-tiganya sekalian, kalian bisa sharing juga pengalaman kalian kayak gimana dengan komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini, semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Dijadikan referensi juga ya kalau kalian masih maju mundur nih mau beli produknya Roman kira-kira yang paling cocok di kalian tuh yang mana. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pas ini untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye.